Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat menarik obat jenis ranitidin. Obat asam lambung ini diduga tercemar NDMA yang bisa menyebabkan risiko kanker jika dikonsumsi dalam waktu yang lama. Ranitidin tablet. Pasca edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat menarik obat jenis ranitidin. Selain ranitidin berjenis tablet, ketersediaan cairan injeksi ranitidin juga diperiksa. Petugas memastikan cairan injeksi ranitidin yang terindikasi mengandung bahan yang dapat memicu kanker tidak digunakan rumah sakit. Bahwa ada warning pemakaian atau penghentian sementara produk ranitidin tablet. Itu sesuai dengan instruksinya, kita sudah mengantisipasi menyetop pemakaian dan nyetop pembelian juga. Penarikan obat ranitidin merupakan hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dilansir Detikkom, ranitidin jenis tertentu tercemar NDMA, nitrosodimetilamin, yang berpotensi sebabkan kanker jika dikonsumsi dalam waktu lama. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.